Selamat datang lagi di game yang Stumble Guys, dan hari ini kita bakal bermain Block Dash Legendary. So, langsung aja kita ke bagian kanan di turnamen, dan Legendary Block Dash-nya sudah muncul guys. Oh ya, kalian harus pilih Classic atau New ya. Ini adalah turnamen yang baru, kita ke bagian New. Langsung aja. Di sini ada reward, next reward. Oke, sepertinya kita bakal mengumpulkan piagam ya guys ya. Kalau 90 piagam, gue bakal dapat 15 games dan seterusnya guys. Dapat token juga, games, dan dapat. Wow, ini kayak Stumble Pass dong sistemnya guys. Ini kayak Stumble Pass cuy. Ada hadiah-hadiah yang menarik di sini. Ada Rip Streamer. Wow, ini skin baru. Ada Dark Fire First guys, 7950 piagam. Keren sekali. Gimana cara dapetin piagamnya? Sepertinya kita bakal harus main Legendary Block Dash ini guys. Emote diperbolehkan, ronde 3 ronde guys. Terus lagi kita coba klik di sini ya, emote semua boleh guys, ada emote peluk, emote sliding, emote tonjok, dan emote pisang juga guys. Tipenya standar. Oh, berarti ada mungkin bakal kedepannya nih bakal ada Block Dash standar, bakal ada Block Dash yang super hard, hard mode, ada extreme mode, mungkin ada hardcore, ada insane, dan lain-lain guys sepertinya ya. Nah, di sini juga untuk mereka yang berhasil lolos di 9 sampai 16 besar itu bakal dapat 10 games. Untuk 2 sampai 8 besar itu dapat 20 games, dan juara pertama tentu saja yang berhasil bertahan hingga akhir dan mengalahkan semua teman-temannya itu bakal dapat 50 games guys. Oke, kita coba percobaan yang pertama 3 ronde ya. Semua rondenya Block Dash yang lantainya merah. Oke. Untuk masuk kita 20 games tiket masuknya guys ya. Langsung dapat, langsung mencari apa guys? Semua pemain yang pengen main Legendary Block Dash. Udah ada 30 orang, masih kurang 2 orang lagi guys. Join. Oke, sudah penuh room Block Dash Legendary ya guys. Turnamen. Oke, kalau misalkan kita mau mabar di live streaming gimana guys? Guys, ayo kita masuk sama-sama, oke? Gitu kali ya. 20 games guys tiket masuknya. Ini dia Legendary Block Dash ronde yang pertama. Apakah aku bakal berhasil masuk ke 10 besar, 16 besar guys? Oke, ini adalah ronde yang pertama guys. Wow, aku sangat tidak biasa melihat Block Dash lantai merah ya. Langit-langitnya juga merah guys. Serem banget sih ini guys. Tapi ini orangnya 32 apa? Kayaknya nggak lebih dari 32 sih. Kayak dikit banget gitu, dikit banget guys. Mungkin ada yang nge-stuck di loading juga ya. Wah, itu gimana kalau misalkan kita nge-stuck di loading ya? Apakah gamesnya balik? Kita kan nggak masuk. Waduh, ini emote semua guys, hati-hati ya. Kita harus super punch aja kalau gitu. Kita emotin aja guys. Gua harus menang pokoknya. 2 orang lagi harus tereliminasi. Oke, ada yang jatuh ke depan, mantap. Nah, qualified. Kita masuk ke ronde 2-nya Legendary Block Dash. Nice, gua masih survive. Ada yang duri semua cuy, apakah itu real duri semua? Ngeri banget dah. Dan ini ronde 2, 8 orang, kita harus mengeliminasi 8 orang. Gua udah masuk 16 besar sih ini hitungannya guys. Berarti walaupun gua kalah, gua bakal dapat 10 games. Tapi nggak balik modal sih, tiket masuknya kan 20 games guys. Kita harus lolos ronde 3 untuk balik modal. Baiklah, gue bakal main sehebat mungkin. Waduh, sehebat mungkin kah? Abang ini maju-maju mulu dia. Kita dorong aja nih dia ntar. Oke, tahan guys. Fokus juga ya. Ini adalah turnamen, bukan Block Dash biasa yang kita sering main di live stream. Ada yang mau hitung clutch nggak? Hitung clutch. Aduh, itu gue benci banget dah. Gue mendarat terus terkena duri. Parah banget, parah banget. Gue kalah di ronde 2 ya. Apakah gue bakal dapet? Oh, gue dapet XP turnamennya 80. Belum level 1 guys. Kita coba lagi. Masuk. Mencari orang lagi guys. Let's go. Let's go, mari kita coba lagi. Masih ada diisi sama bot juga sih guys ya. Stumble guys. Ini ada orang bot. Parah banget. Oh, sudah 6 orang tereliminasi guys.
Mari kita naik. Tadi gue dapet 10 games gak ya? Kan gue kalah tadi. Kalah di 16 orang guys. Harusnya dapet games, cuma kagak tahu udah. Satu orang lagi, kita butuh satu orang lobby. Minus satu lobby, ada gak yang mau lobby? Nice. Masuk ke ronde 2 guys, let's go. Fokus teman-teman. Macam-macam dia. Wow, aku tersliding. Ayo kita beradu super punch. Butuh 4 orang lagi untuk tereliminasi guys. Hati-hati, fokus. Mereka ngumpul-ngumpul di sini, cuy. Iya, ini block dash-nya standar, guys. Gua butuh block dash yang hard sih. Wah. Ini standar nih. Ini kayak block dash kita biasa sih, cuma dibikin turnamen aja sama map-nya beda kali ya. UI-nya beda nih. Tempatnya beda nih, guys. Merah. Oke, lolos ke ronde 3. Tadi kita belum sampai sini ya. Nah, sekarang tersisa 8 orang lagi. Oke, guys, ini adalah ronde terakhir dari Legendary Block DS. Apakah kita bisa berhasil memenangkannya? Gue udah banyak latihan Block DS sama kalian, guys, di live streaming. Aku harus bisa ya untuk mengalahkan mereka semua. Aku yakin kalian lebih hebat, guys. Kalian yang sering mabar di live streaming lebih hebat. Ayo guys, aku sudah belajar dari kalian. Ntar kita live streaming main Legendary Block Dash apa Block Dash biasa guys? Coba komen di bawah ya. Wow, saat ini udah jalan beberapa menit dan belum ada yang tereliminasi dari ke-8 orang ini guys. Mereka semua berhasil survive. Satu orang apakah? Nice, akan nice try. Dua orang, tiga orang. Wow. Mereka semua tereliminasi gara-gara duri, guys. Emang duri parah banget dah. Naik, please. Aduh, kenapa dia? Ya, jatuh dong. Lima orang sudah tereliminasi. Masih ada satu lagi, guys. Dua lagi orang. Waduh, gua sedang melancarkan super punch terus-menerus, guys. Let's go. Wow, ini bagaimana, cuy? Gimana? Gimana? Wow, itu block dash yang sangat legendary. Keren, tapi aku berhasil untuk menang, guys. Kita harus masuk ke dalam duri-duri yang seperti itu ya. Wow, keren banget, keren banget, keren banget, guys. Gua berhasil juara satu guys. Gua dapet, kita langsung claim reward di sini. Mana? Katanya satu juara satu dapat 50 games. Kita harus hitung sih guys. Gak ada notifikasi kalau misalkan kita menang juara ya. Gak ada notifikasinya guys. Cuma ada ini doang nih. Ya gimana dong? Menurut kalian, kalian yang udah menang juara 1 atau mungkin juara 8 atau 16, gimana guys? Apakah kalian dapet gamesnya walaupun kalian kalah di ronde 3 gitu? Coba komen di bawah ya. Gua agak sedikit bingung di sini guys. Baiklah guys, untuk Legendary Block Dash ini kita tinggal tamatin aja si battle pass-nya ya. Dengan juara 1 kita dapat sekitar 200 piagam atau 200 piagam ya. Keren banyak juga. Berarti kalian butuh menang sekitar berapa kali guys? Waduh. Sekitar 30 ya, 50 kali main lah guys. Ini tamat nih guys, 50 kali main. Aduh, skinnya bagus-bagus lagi. Rip Streamer sama Dark Fire Fist cuy. Bagus-bagus banget. Tapi buat mainnya mesti bayar 20 games. Tapi balik modal sih guys. Kalau kalian menang sih. Baiklah guys, itu saja untuk video kali ini. Di update terbarunya Stumble guys, dengan tema turnamen guys. It's competition time. Saatnya berkompetisi guys. Kita ketemu lagi di next video untuk Stumble guys. Kalau kalian suka dengan video yang seperti ini, silahkan diklik tombol like dan di komen juga guys. Sampai jumpa di next video. Bye guys.